kecuali ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa, ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Saya malah bingung tengah nih di. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ulit ummatan wasatal litakunu syuhada napa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Mun kalau terus saja jadi arah kanan ke mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adzabil alim. Innakum satamna sirakabe. Fi tetap ing dalam dawu innakum. Iltifatun dawu iltifat. Iltifat yaku merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adzabil alim. Yakti ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngerasa ana siksa sing pedih. Mamut zona lan ora jan wal sira kabeh ilama kecuali berkoro ila jaza apa kecuali wal sira berkoro kuntu wa ono sira kabeh tamal luna nglakoni sira kabeh ila ibe to wa il mukhasir kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing nopo ikhlas, sing wis ikhlas wis wong ewe nae nae ibe to ikhlas mulang nganti kulo ibe to paling nyaman ikhlas mulang yo mulang ae mergo perintah Allah. Jek murid temroh kae guru jek ora ben sakarep-arep wis wong mulang yo mulang. Sekolah ni, saya mulang aja. Jadi orang aku orang seorang urusan, saya mulang is. Boleh ridani Allah, sebenarnya akhirat raka ganhi. Sab, ribet mikir manusia ribet. Orang yang mikir hah muribet. Untuk roti rata warna, seripak kata. Benonus, dunia benonus. Nadi mu mesti dianggap oleh mesdino. Saya ngomong bayang oleh suwi wis opo. Wah mali akhiratika karena katamu tu. Lan kula nanti 200.000 tak anggap mati. Urip nganti sesuk yo 200.000 caki. Tapi bayangno duwe akeh, bayangno urip nganti 20 tahun. Sing ngomong bayangno ngono iku yo. Sopo jelas Nabi dawuh amal di akhiratika. Karena katamu tuh utang, kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati deh. Jadi misalnya mau tuh gedingi wong sami lagi. Ah, gedingi mau semungi endeng sesuk wis mati wae. Jebule sik urip. Ya kepecek sesuk. Kan wis sedina-sedina ngitunge wae. Mulan agar ono panitia ngundang aku pengajian aku pusing. Oh coba utang saya iki aku mari bingung. Pokoknya nasi so acara bumi aku kandani. Bukan aku sebenar ono kepastian. Kepastian bah murah melak dua itu jangan mereka kepastian. Uang mana tahu ngaji tahu kan. Pas, ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya. Benar apa kepas? Singi so ngatur dunia sama bu. Akhirnya tapi ini kenapa kepastian, kepastian bangun udah selesai bisa nonton lo so. Pokoknya acaranya Senin, aku kan dari malam Senin, aku ngono ya, iso ya lu ngono. Gampang kan? Tapi kan jantung kan? Akhirnya banyak yang saya harap, alhamdulillah ras itu. Atas kalau ngaji itu beri guys, pokoknya umumnya itu akhir bulan ini semua, santai terus. Ya biasa orang ya. Ya, pokoknya udah gue anggapnya mestino, aku amal ya akhiratika karena katamu tuh. Jadi misalnya dalam bujo ya, entah mesti no. Sesuai semati wah. Sebenarnya sesuai sudah cuma mau benar. Ah, malik sedih no. Sesuai sedih mati. Mak sesuai lah, aman no. Aman. Terus aman. Wah ni udah bono. Jadi daftar wali, tahu tu marah ingono orang. Ikhlas ini ngotin cara ini sholat bisa nyaman ketika ini Rasulullah sholi ka'annaka sholat muwaddi'in gue nak ngapain sholat ikhlas anggap baik gue sholat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat, tahu sujud juga sholat tuh happy ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir sok menang dari sholat sholat ke orang sewantai, gak sholat meneh sewantai akhirnya awur-awuran lari kira jadi wali-wali aku rasa kan, kalau jadi wali aku mau nampuh nih kita orang mau nampuh nih, sembuh ya sembuh maksudnya aku gak usah wali-wali papan atas yang ringan-ringan lah, sementing aku bener jadi syaratnya wali wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati di
Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur, nggak boleh sumber dulu. Contohnya aja utang, cowok-cowok nggak utang bahaya. Enak kan? Jadi kayak di masalah berat ya ente, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Sedina, apa mana aku yang lebih mali mana? Orang nganti sesok mana? Setiap saat aku bisa mati. Berarti nanti masalah kan? Oh, sedih lu. Cuma masalahnya gue permanen, permati tambahan rokok lah. Gue susah. Malah selama sih. Nah, mas. Mulai nih masalahnya ini dunia tuh. Orang usah sampai tuh. Akhirnya, untuk. Nah, gue kan repot gak jajah gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Mana semua tinggi ikhlas semua nulis. Wa'illah ibadah wa'il mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti orang ikhlas itu aman. Ila ibadah wa'il mukhlasin. Kecuali kaulani Allah sing Allah ikh. Wa'umaj'alna minal mukhlasin. Ya suki kulau jenis dan termasuk yang sing Allah ikhlas. Semua dilatih. Nara dilatih dipaksa. Semua ilmu ada paksa. Ngeku semua paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya mau misalnya gue ngandalo pejabat ya mati. Nah mati orang kuat. Sing kuat namun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas. Ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati. Atau benci kamu, atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya uang duwe wartel, kaya suka itu ke wartel. Barang orang HP gitu. Tuntas dulu misalnya uang duit telepon rumah kalau suka ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Maksudnya orang itimat, orang tetangganan di dunia ini yang gak pernah berubah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ono gue sayang anak isoy anak sampean gedeng gue jokatut lucu gue sayang tonggo isoy gedeng gue utawa ono perubahan sistem sing dadekno kowe ora urip ning kono misale kowe ndonga mungko diseneng wong biduan supaya kowe ditetir urip di daerah lah gak pernah tahu sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala sakmene illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ayo mukminin ateh sing pira-pira mukmin kudu dawuh iki sisa-sisa mungko dion kang terputus zikra jazakum utawa ini ai zikru jazaihi mutawi nutur piwalese Quran isine fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqun ma'lum ulaika temukono-mukono se ikhlas ulaika tetep kote ulaika fil janna rizqun utawi rizqi ma'lum kang wis ditentokno pukrotane kanggo peso wasian lopo sore rupane rizqi opo fawaki iku piro-piro buah-buahan badalun dadi badal bayan nutur menjelasno rizqi maring rizqi bahwa tekan aran fakihah utawa wau utawi arisku ngrupa fawake uma perkara yo kalu kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali fifti sihatin ora kok krono jaga kesehatan jadi ning swarga iku mau sifate pakanan munggo enak-enakan to ora ono makanan pokok mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan go ketahanan fisik sementara di surga ada perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Bang, misal orang lagi ya. Kalau di dunia kan kita butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak. Sehingga ada terus makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan. Orang perlu lali hikti sihatin. Orang perlu gue joko kesehatan. Mergoli anna ahal jannati korona satu menikut duduk suarga. Iku mustahluna semuge kabeh. Anfif dia sangking joko sikhah lebih khalki adzatihim sebab gawe jasad ahli suarga digawe lilabadi krono selawase awas, jadi kamane di surga kamu gak perlu mikir obat, gak perlu mikir makanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi, jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, gak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas walum halyuti ahli jannah yang mukromunatin muli anokabe bithawa billahi ta'ala klan ganjaran ya Allah ta'ala maksudnya klan ganjaran sing diaturno oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi jannah dinaim dan suarga kang penuh nikmat ala sururin yang atasi biro-biro noko bayang utau biro-biro noko singga sana mutako bidin halia depan-depan kabe layar orang ningali sobat dan sebagian orang agak kofa batin yang sito sebagian sing liat
Jadi gamane ahli swarga iku ora ana wong mungkur ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora koyo ning Jawa. Ora cocok mungkur. Iku ning dunya ana ning akhirat wis kabeh. Ketemu wani madhep. Artinya wani madhep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan idrno atau tidarno alihi mengatasi ahli jannah ya Allah kulten dikisi saban-saban suci minum sangi ahli jannah kopi kasin kelaman jelas buat ya kasu alinawi kuada bisa robi iklan ono isine minumane kasu min mainin saking arak sing seger min khomberin dikisi arak ya jadi kanggo maku opo ikhlas khomer ala wajil arti ngatasi bumi jabani bumi kan harimak koyo dini sungai ini banyu jadi arah di haram nonik